lama jadi tukang parkir di depan toko sepeda ya Riko ini, Bang? Sekitar 2 tahunan lebih. 2 tahun? Ya. Nah, kan baru-baru ini rame banget nih, Bang, toko sepedanya ya? Omsetnya Abang naik gak sih penghasilan Abang? Omset 80%, Bang? Ya. Di hari sebelumnya Abang dapat berapa di hari biasa? 100-an. Sekarang bisa berapa, Bang? 200. Nah, Bang, kalau ini kan ya, ramenya dari kapan? Dari pertengahan puasa. Berarti COVID-19 nggak ngaruh nih pandemi ini? Nah, mungkin pengaruh juga sih, karena mungkin orang udah bosan di rumah. Tapi rame terus, Bang? Alhamdulillah, emang toko dasar sih udah rame. Baru sekitar 1,5 bulan ini yang rame. Makin rame. Orang kan orang ini banyak banget. Mereka tuh datang dari sebelum toko buka. Ya, sekitar jam 10:30-11 dia udah pada datang sebelum toko buka. Nah, mereka tuh Abang arahin ngambil nomor antrian dulu nggak? Tidak. Soalnya nomor antrian itu kan pas toko buka baru dikasih. Tapi Abang nanya, kan misalnya ada orang baru datang nih, Abang nanya udah dapet nomor antrian belum? Iya. Ya, berarti Abang mengarahkan juga ya? Mengarahkan dan juga menanyakan mau sepeda apa. Oh, berarti ngebantu juga? Iya. Siap, makasih. Ya. Kan ramai banget. Nah. Ada juga yang datang dari jam 9, Bang? Ada. Paling cepat jam berapa sih, Bang? Paling cepat itu jam 9. Ada yang 9:30, ada yang jam 10. Berarti mereka buat antrian panjang gitu aja? Iya, dia menunggu. Kan soalnya toko itu buka 11:30. Toko buka? Iya, karena dia pengen duluan dapat nomor, dia juga ngambil datang paling awal. Oke, siap. Nomor yang kecil gitu. Siap, Bang. Awal. Bang, nomor antriannya sampai nomor berapa sih? Kalau kemarin itu sekitar 150. 150. Berarti nomor ini disesuaikan sama jumlah pengunjung yang datang. Jadi nomor itu kita sesuaikan dengan nomor-nomor yang customer datang. Itu kita 150 aja, kadang-kadang sampai ada yang 200. Paling banyak berapa, Bang? Paling banyak kemarin itu 220. Wow, makasih ya, Bang Iman. Bang, namanya siapa, Bang? Idam. Bang Idam, tahu tokonya Riko dari mana nih? Dari Instagram. Dari Instagram? Nah, Abang emang udah mantau toko ini sebelumnya atau enggak, Bang? Kan rame banget. Iya, udah tahu sih sebenarnya dari dulu di sini ada toko sepeda, cuman nggak tahu nama tokonya apa, baru tahu ya dari Instagram. Nah, kan ini rame banget, Bang. Untuk selisih harganya sebenarnya jauh lebih murah, makanya Abang kesini apa gimana? Iya, jauh lebih murah lah, masih standar lah. Abang, kalau yang lain-lain kan rata-rata pada naikin tinggi juga ya. Kalau di sini berapa, Bang, selisih harganya? Sekitar berapa ratus misalnya? Bisa 200-an. 200-an? Abang kesini niatnya mau beli sepeda apa, Bang? Sepeda lipat. Sepeda lipat, iya. Buat? Buat sendiri. Buat sendiri? Iya. Budgetnya berapa, Bang, kalau boleh tahu? Budgetnya 5. Siap. Juta. Makasih, Bang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!